warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube keluarga Mas Gobleng. Halo pemirsa, iki aku arep jahit guling kesayangane cucu. Brodol pemirsa. Cucu kelimbungan ngono. Kan mule jahitan iki buka sithik. Di odol-odol jojo ya casak muno pemirsa, gak ngerti anak umur segitu ku gak ngerti nih ini ku apa jenis gak mainan kan gak ngerti ya anak kecil ya pemirsa. Terus yang tua ki harus memaklumi angger retak jahitku aku lali terus malah nyandak gawe liyo pemirsa, padahal gawe sepele ngene iki. Wis pemirsa kita jahit engko selak odol-odol kabeh pemirsa. Wis pernah tak jahit. Iyo maklum pemirsa. Jenenge barang ini iki kudu sering-sering dijahit. Iki ceritane guling. Pas pindahan ditumbas namae. Makni pemirsa. Syarat pindahan memang nek ada Jawa kan ada kendi, ada tikar, bantal, guling sebagai syarat bahwa si anak dari orang tua tersebut sudah mandiri sendiri. Terus apa nih pemirsa, bantal, guling, tikar, kendi. Terus apa ngono pemirsa? Lupa aku. Cuma kendine tak simpen isek bau tanah ambune pemirsa. Mbok piye kuwi? Sakjane katane mak kuwi harusnya air rebusan ben cepet ilang bau tanahe. Ya karena memang zaman sekarang ya pemirsa, do nganggo air mineral jadi nggodhog banyu iki saiki wis langka. Mungkin cuma sing wong tuwa-tuwa tok sik iki pemirsa. Aku ki nganggo air mineral pemirsa. Cuma nek nyuci karo nyuci baju, nyuci piring, aku pake banyu air pam. Nek masak aku nggo air mineral pemirsa. Bukane kemenyek. Karena memang jaga ke murniane kesehatan nih kang keluarga. Genuk ki yo tak banyu genuk kuwi kan banyu sing tak tampung nang ember kuwi kanggo nyuci piring pemirsa. Kendi yo kendi tikar. Ki mumpung urung nyandak gawe liyan, tak nyandak candak pemirsa. Guling kesayangane cucu dikeloni ngono pemirsa. Biyen nang Jepang ku ya padha sing kakake. Oh iya, ana sing takon ya pemirsa, ya tak jawab sambil jahit-jahit. Mbak kok anak kok gak ikut aja, kasihan biar temeni suaminya kerja jauh biar. Sebenarnya ya wis bolak-balik kita jawab ya pemirsa. Ya Mbak, maaf gak tak jawab karena kadang ya apa ki? Aku ki nek ngedit upload ngedit terus bariku terus nyandak gawian liane pemirsa. Kadang noto klambi, kadang gosok baju, kadang nguras kamar mandi. Jadi ana sing apa jenis pertanyaan pemirsa yo kadang lali tak jawab. Ya sebenarnya ya wis pernah tak aja. Ya wis kakane wis tak pindah rene. Cuma dene gak mau. Ya alasane iki nek pindah sekolah ki males adaptasi karo teman baru Bu. Soalnya nanggung ya, memang masih kelas 4 masalah kelas 4 pemirsa. Dadi niki piye ya pemirsa? Kayak istilah kayak amel barang kan mone arep dipindah mamae. Mone sekolah asdene nang ngandingi bengkel ayahe terus pindah neh terus di Balon kuwi daerah Balon Cepu. Arep dipindah mamane cedak ben mamae iki gak wirawiri. Biyen saurunge omawan loro kan karepe ya cedak bengkele dadi engko iso disambangi ayahe. Ndelalah yo ayahe loro. Terus
sampai saat ini gak diperbolehno naik motor. Jadi aman ya. Karepe dipindah nang SD cedhak omah ora gelem. Ya ngono kuwi. Memang kadang wis kadung nyaman karo temene, bukan gak mau adaptasi ya, wis kadung nyaman karo temene, lingkungane. Turlah sing Mas Alek iki posisine. Mbak ibuku, bapakku memang ngomongnya tak nggone batur, tak nggone temen, soalnya kan ya adikku ya arep nikah. Bakale ikut istrine pemirsa, istrine iki anak tunggal. Otomatis keluargane kono kan gak mungkin calon adik ibarku melu ibuku soalnya yang kerja. Mau ceritane dadi Mas Alek dinggo baturan, gue temen baik, ben gak kesepian. Jenenge kehadiran hiburane mbah ki apa pemirsa cucu. Wes kuwi durane lah apa meneh. Mari kecil lek jamane mbak Eka single parent kuwi. Bayi kuwi gantian di mong di asuh wong akeh pemirsa, ada di asuh bude, di asuh sepupu. Jaman Mas Alek kan ibu mbak kan dodol, ibu kan dodol misal. Besok aku di mong-mong ake, Mas Alek aku kan kerja misal, aku posisi kerja. Posisi kerja aku jadi admin kantor gudang misal. Ya gudang panen apa ae, gudang jagung, gudang beras. Masalah itu mandiri kecil, pintar bocah, nurut cuma katanya jenengin anak kecil pemirsa ya, anak kecil itu bandel ya, no ya, anak kecil ya. Kalau nek pintar jenius dewasa, ada si dewasa masih dituturi wong tuwa ki kadang sih bandel ya pemirsa. Ya wis ngono kuwi lah. Nah, iku tak jahit pemirsa. Iku ambek jahit sarung bantale sing satu nih sarung bantal aku yo, nganu yo, brodol pemirsa, yo cucu yang melok tangi, bubuk yang melok tangi, adik, gak boleh lo ya dek, tumben melok tangi kan, nangkus. Aku nge-vlog isu pemirsa. Mumpungnya gak kelihatan ini gak canda ini. Ini jujurnya mengejar gunting, gak boleh. Gak boleh gunting anak kecil, gak boleh ya dek. Buat tentara nggih. Tak dulu itu pemirsa. Halah cik ibu. Aduh cik ngelirani ibu. Iku adek. Gak usah dua anak celik ini ya pemirsa. Weski nek pemirsa. Kamu gak di brodol jujur nih. Ya ini sarung bantal. Kadang ada lubang cilik ini di odol-odol ini pemirsa. Tak jahit ya pemirsa. Oke pas dia benang putih dan benang hitam. Musik itu warna netral. Tak jahit ya. Ya pemirsa terima kasih ya semuanya saran dan kritik ya. Kanggo aku jadi lebih ke depan rumah yang mau ya pemirsa. Yus akeh sudah tak klarifikasi nang konten pemirsa takon. Adik, ini. Jadi elok almarhum simbah pemirsa. Angger jati ki mesti aku dicelok. Kah, lebok no. Anu, benang nang jarum no. Ya nek wong tuwa kan melipate kan wis gak sepira awas pemirsa wong tuwa. Nah, iki mang. Gandeng si Jojo ja lah bagus saja gak pareng ya dek ya, mohon maaf ya pemirsa yo niki diganggu ni bocil ya cah cilik.
ono sing takon, mereka gak takut. Terus nang kontenku ono sing wis tak bales supur ngaku kadang ki lali pemirsa maaf yo. Ah komentare kadang yo akeh dadi apa jenenge aku ki baru ngonten iki file-file ndang tak resiki pemirsa soalnya apa? HP ku ki rame rendah maklum HP lawas pemirsa. Jadi kadang gak sempat nganu. Yo sebenarnya dari aku 32 tahun udah 30 tahun ki melu wong tuwa. Dadi omah dhewe terus kiwa tengene sawah. Terus lor omah kuwi sebelah utara kuwi yo jarang dienggoni, dienggoni nek siang tok nek awan tok. Dadi yo awale ki yo takut pemirsa. Sempat pula dibaturi marotuwa turu ning kene pirang-pirang dino beberapa hari ditemeni yo. Tapi awale yo wedi tapi sesuai yo adaptasi. Cudik, aja dik, mau gak boleh. Ya alhamdulillah yo saiki wae. Yo logikane yo pemirsa. Ya awale digandrungi ibu bapak, anak perempuan satu-satunya tapi Mbak Eka iki wis nikah karo Mas Anto otomatis tanggung jawabku iki wis ora karo bapak tapi wis pindah nang Mas Anto. Jadi apapun Mas Anto nang di omah dhewe, ya aku wajib anut karena aku mak mung suami kan ngono pemirsa. Wis pokoke anggere diniati aku setia karo bojoku gemati niate ibadah, wis alhamdulillah jutehe lancar. Aku malah tok gawean apa nge-vlog pemirsa tadi yo. Wis anggap ae iki rezeki kanggo anak-anak. Jadi iso gue bantu sekolah anak-anak, gue nyental-nyental. Ini rumah tangga kan memang nek kerja berdua kuwi, sing satu kanggo kebutuhan sehari, satu tinggu nyantel barang pemirsa. Rumah tangga iki memang kita harus investasi, investasi opo-opo. Pemirsa, emas ngono. Yo nek pas duit rezeki luweh, koyo mae karo koyo tante Deni. Investasi ini emas, suatu waktu butuh nyumbang buah, duit mepet, iso dijual, kok ditukar tambah. Nek wujud duit ngono ki gampang ilang, 100 ribu ya dipecana kok, cekdis kali 1000 rupiah, kali 1000 lho. Ya wis ngono kuwi pemirsa, suku malam ngono kuwi gak iso diganggu gugat. Iya pora pemirsa. Kiarbar pemirsa, yo sana. Ki aku yo mbek jawab pertanyaan pemirsa sing sekirane lali tak jawab, wis tak jawab. Apa meneh yo, malah yo aku yo lali pemirsa. Apa meneh yo? Kita yo wis pertanyaan pemirsa iki sithik akeh nganu. Nsupport yo matur nuwun. Ngomong anak sakmene super super duper nerdis kayak hiperaktif loh misalnya hiperaktif sedihnya kayak yo Mbak itu bukan hiperaktif Mbak memang anaknya gesit atau semenino yo yo jo sih hiperaktif kan yo sepedo meneh istilah yo saya sono sih nonton yo sematur nuwun biar sempat yo pemirsa aku ki yo untuk minder misalnya kalau sih nonton yo gak popo. Ya, kemudian disupport bapak ibu, disupport mak, disupport mertua, disupport ipar. Ya, alhamdulillah beres pemirsa. Yes. Beres. Iki mang aku jahit sekaligus sampe jawab pertanyaane pemirsa sing sering diucapno ya tak jelasno gamblang nang kene. Nek nang kata-kata iki kadang nganu pemirsa. Apa kuwi? Tidak se gak se jelentreh nek an ngono kuwi lho pemirsa tak jelasno niki. Lah nek kontene nek pas ngene iki gak iso pemirsa. Nek konten kadang masak ambek nganu iki gak iso jelas kadang pemirsa yo kurang puas mungkin. Yo terima kasih wis nonton kontenku yo pemirsa. Semoga yo wis pokoke dienggo inspirasi nek ibu rumah tangga iki ora mung iso nganu tok tapi yo iso berkarya, gawe konten, menginspirasi. Apapun pekerjaannya pokoknya sepenting ngopo bantu suami rezekinya lancar. Yes, jadi pemirsa. Yes, terima kasih nonton kontenku. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe keluarga Mas Goblem jenenge
kontenku iki yo daily vlog yo sing iki. Pemirsa terima kasih. Pokoke aja lali like, comment, subscribe, like, Mas Goblem. Aja lali bersyukur ben ora kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa.